Lasnas BMH Jawa Timur kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kali ini BMH memberikan sokongan berupa alat bantu jalan kepada Bapak Munadi, seorang warga berusia 55 tahun yang menderita stroke di Makam Rangkah, Surabaya. Bapak Munadi mengalami stroke sejak 1 bulan yang lalu dan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Melihat kondisi tersebut, Lasnas BMH berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa alat bantu jalan yang diharapkan dapat membantu Pak Munadi dalam mobilitasnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Imam Muslim, Kadiv Program dan Pendayagunaan Lasnas BMH Jawa Timur, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan mobilitas dan kemandirian penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu Pak Munadi dalam aktivitas sehari-hari, meningkatkan kemandirian, dan memberikan harapan serta semangat baru dalam proses pemulihan. Kita tahu orang sakit butuh dukungan banyak pihak untuk bangkit secara mental dan fisik serta pemikiran.